Tentang alamatul kubra, tanda besar kiamat, yakni nuzul Isa ibnu Maryam alaihi salam, turunnya Isa putra Maryam alaihi salam. Dan kali ini subtema kita adalah berita kemenangan Islam dan keberkahan kehidupan di akhir zaman. Saudaraku rahimakumullah, sesudah Isa alaihi salam menyelesaikan berbagai tugas mulianya, maka kondisi dunia menjadi sangat damai dan penuh keberkahan. Allah Ta'ala turunkan keberkahan dari langit dan bumi secara optimal, sedemikian damainya sehingga berbagai makhluk yang berbisa dan buas menjadi aman untuk diajak bermain oleh anak kecil. Singa menggembala sapi tanpa sapi takut akan singa tersebut. Serigala menggembala domba tanpa domba-domba perlu takut kepada serigala tersebut. Di antaranya disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Yanzilu Isa ibn Maryam imaman 'adilan wa hakaman muqsitan fa yaksiru as-saliba wa yaqtulu al-khinzira wa yurji'u as-salma wa yattakhidhu as-suyufa manajil وتذهب حمة كل ذات حمة وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها ويراعي الأسد البقرة فلا يضرها." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isa putra Maryam akan turun sebagai imam dan hakim yang adil. Kemudian ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan mengembalikan perdamaian. Pedang-pedang akan menjadi sabit-sabit. Hilanglah semua racun makhluk yang beracun. Langit menurunkan rezekinya dan bumi mengeluarkan berkahnya, sehingga seorang anak kecil bermain-main dengan ular besar sedangkan ular itu tidak membahayakan dirinya. Serigala menggembalakan domba sedangkan serigala itu tidak membahayakan domba tersebut. Singa menggembalakan sapi dan singa itu tidak membahayakan sapi-sapi tersebut." Masya Allah Ta'ala. Inilah masa kejayaan dinul haq, agama yang benar, al-Islam, di mana Allah Ta'ala menzahirkan, menampilkan, memenangkan Islam di atas segenap din agama lainnya, walaupun kaum musyrikin tidak menyukainya. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar Al-Islam untuk dimenangkannya atas segenap agama din lainnya, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surat At-Taubah ayat 33. Hanya ada satu seruan yang ditinggikan di muka bumi pada saat itu, yaitu kalimat Thayyibah, kalimat Tauhid. Agama Allah tegak dan kaum beriman memegang otoritas kepemimpinan. Inilah kondisi dunia dan umat manusia di masa kemenangan Islam. Suatu kondisi di mana keberkahan meliputi segenap kehidupan, sehingga perdamaian dan keharmonisan mencapai puncaknya. Permusuhan dan kebencian tidak ada lagi di muka.
muka bumi ini. Segenap manusia beriman dan beribadah semata kepada Allah Ta'ala, mukhlisina lahuddin. Islam menjadi satu-satunya din di muka bumi. Allah memenuhi janjinya. Manusia sibuk dan berlomba bersujud dan beribadah kepada Allah Ta'ala. Mereka menjalani kehidupan seolah tidak memerlukan dunia. Hanya akhirat yang menjadi perhatian mereka. Tidak ada yang mau menerima sedekah. Sebagai balasannya, Allah pun mencurahkan keberkahan dari langit dan bumi secara optimal. Sedangkan kaum yang sebenarnya mengingkari Islam harus tunduk dan terpaksa memilih Islam karena tidak mau diperangi dan dibunuh oleh Isa alaihissalam. Mereka itulah kaum fasik. Merekalah cikal bakal syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, yang paling jahat, yang akan mengalami dahsyatnya peristiwa as-sa'ah, hari kiamat. Ya. Disebutkan dalam suratul A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan limpahkan kepada mereka barokah dari langit dan bumi. Demikianlah keadaan dunia pada masa itu. Manusia beriman bertakwa, karenanya Allah pun segera mengganjar mereka dengan keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Sedangkan dalam surat An-Nur, Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi sebagaimana Allah telah jadikan orang-orang sebelum mereka khalifah-khalifah berkuasa. Dan sungguh Allah akan teguhkan bagi mereka din, agama yang telah diridainya untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan menukar, menggantikan keadaan mereka sesudah mereka dalam keadaan khauf, takut, menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku, kata Allah, dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan diriku. Dan barang siapa yang tetap kafir setelah janji itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Surat An-Nur ayat 55. Peperangan tidak ada lagi, sehingga kuda yang biasa dipakai berperang menjadi murah harganya. Sedangkan sapi menjadi mahal karena dipakai untuk membajak seluruh permukaan bumi. Kesuburan bumi menjadi sedemikian optimal sehingga berbagai hasil tanaman tumbuh secara luar biasa, fantastis ya, dan mengenyangkan banyak manusia sebagaimana di masa awal Nabiullah Adam alaihissalam. Disebutkan dalam hadis yang cukup panjang yang maknanya sebagai berikut, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Isa ibnu Maryam alaihissalam di tengah-tengah umatku menjadi hakim yang adil, imam yang lurus, menghancurkan salib, menyembelih babi, menghapuskan jizyah, pajak bagi kaum kafir zimmi, meninggalkan sedekah. Maka dia tidak mencari seekor kambing dan unta zakat pun, dihilangkan permusuhan dan kebencian, dicabut racun dari semua binatang yang beracun, sehingga seorang anak laki-laki dapat bebas memasukkan tangannya ke dalam mulut ular, sedangkan ular itu tidak membahayakan si anak. Dan anak perempuan menjadikan singa lari, sedangkan singa itu tidak membahayakan si anak perempuan itu. Serigala berada di dekat kambing, seolah-olah serigala itu anjing penjaga kambing tersebut. Bumi dipenuhi dengan perdamaian sebagaimana wadah dipenuhi air. Kata menjadi satu, kalimat menjadi satu, sehingga tiada yang disembah selain daripada Allah Ta'ala semata. Penyebab peperangan telah terhapus. Orang Quraisy telah dirampas kerajaannya. Bumi menjadi seperti hamparan permadani perak.
menumbuhkan tanamannya sebagaimana di masa Adam alaihissalam, sampai-sampai sekelompok manusia mengelilingi setan dan anggur, lantas yang sebanyak itu dapat mengenyangkan mereka. Berkumpullah sekelompok manusia mengelilingi sebutir delima, maka sebutir delima itu dapat mengenyangkan mereka. Sapi jantan menjadi begini dan begitu, sehingga menjadi harta yang paling berharga, dan kuda menjadi hanya seharga beberapa dirham. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa kuda menjadi murah?" Nabi menjawab, "Ia tidak dinaiki untuk berperang selama-lamanya." Para sahabat bertanya, "Mengapa sapi menjadi mahal?" Nabi SAW menjawab, "Sapi dipakai untuk membajak bumi seluruhnya." Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Sedangkan di dalam hadis, dan juga ayat yang lain disebutkan oleh Sa'id ibn al-Musayyib, ya, beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, diprediksikan segera turun ke tengah kalian Isa ibnu Maryam alaihissalam sebagai hakim yang adil. Isa akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapuskan jizyah pajak bagi kaum kafir zimmi, dan harta benda akan banyak tersebar sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerima sedekah. Hingga pada masa itu satu kali sujud lebih berharga daripada dunia dengan segenap isinya." Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Bacalah firman Allah di dalam kitabnya jika kalian inginkan, yang berbunyi, 'Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida.' Dan tidak ada satu pun dari ahli kitab kecuali pasti akan beriman kepada Isa alaihissalam sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat nanti Isa alaihissalam akan menjadi saksi bagi mereka." Jadi saudaraku rahimahullah, masya Allah, ketika dunia ini benar-benar sudah akan berakhir, Allah Ta'ala akan benar-benar memenuhi janjinya, wala aqibatu lil muttaqin, akibat yang terbaik bagi orang-orang bertakwa. Dunia ini memasuki suatu masa yang tidak terlalu lama berlangsungnya, tetapi masa itu penuh dengan kedamaian, penuh dengan keberkahan, penuh dengan keharmonisan, sedemikian rupa sampai hewan-hewan yang biasanya dikenal buas dan menakutkan dan membahayakan justru bisa diajak bermain-main oleh anak-anak kecil kelak nanti. Masya Allah, subhanallah, ya. Nah, terakhir sekali tentunya kita mencatat mengenai wafatnya Isa ibnu Maryam alaihissalam. Dalam hal ini kita mengutip dari hadis riwayat Imam Daud, Imam Abu Daud. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhlikul masih ad-dajjal fayamkuthu fil ardi 40 sanatan thumma yatawaffa fayusalli alaihi al-muslimun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isa alaihissalam akan membunuh Al-Masihud Dajjal, dan Isa alaihissalam akan tinggal di dunia selama 40 tahun. Setelah itu Isa alaihissalam wafat meninggal dunia dan kaum muslimin menyolatkannya. Ada riwayat-riwayat yang tidak terlalu kuat, tetapi riwayat-riwayat itu memberikan kita gambaran tertentu bahwasanya wafatnya Isa alaihissalam kemudian dilanjutkan dengan disolatkan jenazahnya di Masjid An-Nabawi di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dikatakan pula bahwa makamnya, makam Isa alaihissalam akan berada dalam satu areal pemakaman manusia-manusia paling mulia, yaitu makam Nabi Muhammad SAW, makam sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, dan Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, dengan demikian tuntaslah pembahasan kita tentang alamatul kubra, tanda besar kiamat, yaitu nuzul Isa ibnu Maryam alaihissalam. Kita akan jumpa lagi dalam pertemuan berikutnya dengan tema selanjutnya berkenaan dengan alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat yang jumlahnya 10 itu. Demikian, wassallallahu ala nabiyyin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi.
warahmatullahi wabarakatuh.